Assalamualaikum, bertemu lagi di Resep Erman. Hari ini akan membuat kue letter ya. Bahan-bahannya adalah tepung larut. Tepungnya kita sangrai terlebih dahulu. Setelah disangrai, diayak semua tepung, disangrai dan diayak termasuk tepung terigu. Untuk bahan-bahan kue letternya adalah 3,5 oz gula halus sebanyak 3,5 oz. Kemudian tepung larutnya yang sudah disangrai 1/4 kg tepung larut. Tepung terigunya disangrai juga ya, 1 kg terigu. Kemudian telur, 4 butir telur, nanti akan diambil kuningnya saja. 1 gelas minyak goreng, tepung maizena 1 pak. Ini yang 100 gram. Tepung maizenanya yang 100 gram. Susu bubuk 1 saset. Susu bubuk putih rom butter 1/2 oz rom butter. Dan mentega 1/2 kg. Campurkan semua tepung, kemudian susu. Tepung maizenanya ya, dicampur juga. Aduk sampai rata. Gula dan mentega. Telurnya kuningnya saja. Ya, 1/2 oz rom butter. Kemudian masukkan tepung sesudah menteganya di mixer rata ya. Dicampur sedikit demi sedikit. Tambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit. Thank you.
hiasan plastik. Kita akan mencetaknya. Pipihkan dulu adonannya sesuai dengan selera Anda tebalnya ya. Ketebalannya sesuai dengan selera Anda. Kemudian siap dicetak. Kita siapkan kuning telur, kita akan poles. Kita oven. Sudah masak. Dikemas di dalam toples. Semoga resep ini manfaat dan bisa Anda coba di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.